Saya Livi Cheng, saya sekarang berada di Walk of Fame Hollywood. Di sini biasanya dipenuhi turis-turis dari seluruh penjuru dunia. Tetapi semenjak pandemi corona menjadi sangat sepi. Di Amerika sekitar 2 minggu yang lalu, perusahaan-perusahaan besar di sini seperti Google menyarankan untuk pegawai-pegawainya untuk bekerja dari rumah. Dan Jumat kemarin, Gubernur California dan juga Wali Kota Los Angeles mengharuskan warga California untuk tidak meninggalkan rumah, kecuali untuk melakukan essential activities such as going to the hospital, pharmacy, or buying groceries. Kami sekarang berada di Hollywood Boulevard, Walk of Fame, sekitar jam 6 sore di sini. Biasanya cukup padat, tapi sekarang sangat sepi. Rumah saya di Los Angeles saya jadikan studio. Jadi semenjak Gubernur California dan juga Wali Kota Los Angeles tidak memperbolehkan warga setempat untuk keluar rumah, saya mengajak beberapa kru untuk tinggal di studio. Jadi kegiatan kami sehari-hari sebagian besar masih bisa terus berjalan, kami masih bisa syuting, tapi hanya indoor. Syuting outdoor diberhentikan sementara. Lalu kami juga sedang mengedit layar lebar dan beberapa iklan. Daerah studio kami yang biasanya cukup ramai menjadi sangat sepi. Los Angeles juga sepi.